Bahan yang saya gunakan adalah 1 buah wortel, 1 kemudian wortel ini kita parut. Setelah wortelnya diparut, kita akan ambil jusnya. Setelah ini Bunda Sister tambahkanlah dengan 1 buah jeruk peras. Oke, peraskan aja sini. Nah, ini kita aduk. Tambahkan dengan minyak zaitun. Untuk ukuran ini saya akan tambahkan dengan 3 sendok teh minyak zaitun. Jika Bunda Sister tidak mempunyai minyak zaitun, Bunda Sister bisa menggunakan minyak kelapa. Kemudian kita aduk-aduk lagi agar bahannya tercampur rata. Oke, Bunda Sister, setelah bahannya teraduk rata, Bunda Sister bisa menggunakannya. Bahan ini dapat digunakan untuk mencurahkan rambutikan kulit, memudarkan flek-flek hitam, menghilangkan kulit kering, kulit kusam, dan memudarkan bekas-bekas jerawat. Untuk cara memakainya, gunakan beberapa tetes aja, kemudian oleskan merata pada seluruh kulit wajah sambil dipijat-pijatkan. Biarkan semalaman, paginya baru dibersihkan dengan air. Bunda Sister lakukanlah perawatan ini setiap malam sebelum tidur untuk mendapatkan kulit wajah yang putih bersih, bebas flek hitam, dan bebas keriput. Oke, setelah digunakan, Bunda Sister simpanlah bahan ini dalam kulkas karena bahan ini dapat digunakan sampai 1 minggu. Untuk memudahkan Bunda Sister menyimpannya, Bunda Sister bisa menyimpan bahan ini dalam botol seperti ini. Masukkan dalam botol. Oke, kemudian kita tutup. Seperti ini aja, jadi Bunda Sister mudah untuk menyimpan dan menggunakannya kembali. Itu saja untuk tips hari ini, semoga bermanfaat untuk semuanya. Sampai jumpa lagi di lain video. Bye-bye.